Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta otomotif, dimanapun kalian berada. Kesempatan kali ini saya akan membagikan permasalahan pada unit senter, di mana pada senter tersebut ada kebocoran oli yang terletak pada bagian belakang kuli struk. Namun setelah kami telusuri, kebocoran tersebut bukan disebabkan karena melainkan kerusakan pada tutup deck gear top. Oke. Simak terus, jangan skip. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang kami bagikan akan selalu berguna buat kalian semua. Dan ini setelah kami melakukan pembongkaran pada bagian tutup gear top, ternyata kebocorannya melewati tutup deck tersebut, di mana pada tutup deck tersebut mengalami pecah atau berlubang, yang mana ini disebabkan karena puli askrut tersebut awalnya oblak hingga terbentur pada bagian dinding deck dan mengakibatkan tutup deck tersebut menjadi jebol. Oke, beginilah cara kami mengatasi tanpa harus membeli tutup deck yang baru. Simak terus, mudah-mudahan saya lagi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa pula kalian subscribe, like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya masih seputar dunia otomotif bersama tim kami Kas Junaidi. Oke, selamat menyaksikan.